Saat Ramadan tiba, rezeki pun berlimpah. Itulah yang dirasakan perajin peci rajut di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peci rajut diminati karena motif dan warnanya beragam serta lebih awet. Peci sebagai perlengkapan beribadah makin beragam jenis, warna, serta bahannya. Peci rajut buatan warga Desa Wonokerto, Pleret, Bantul kini juga diminati. Warnanya bisa beragam. Jalinan hiasannya pun menyesuaikan selera pemesan. Inilah kegiatan Nafsiatul Uma setiap hari, merajut benang pada kerangka rajut yang terbuat dari bahan plastik. Seluruh proses pembuatan peci rajut dikerjakan manual. Meski sudah terbiasa, kerapihan menjalin benang harus diperhatikan. Datangnya bulan Ramadan membuat pemesanan peci rajut melonjak. Menjelang bulan Ramadan ini pemesannya itu banyak sekali dan ada peningkatan. Semuanya meningkat. Kelebihan peci rajut itu carinya bahan itu mudah dan peminatnya masyarakat banyak sekali dan tidak membosankan dan minta model apa aja bisa. Sudah 3 tahun terakhir, peci rajut made in Bantul diburu pembeli. Salah satu alasannya karena keawetannya. Pertama, karena ini kan lagi bulan Ramadan kan, jadinya kita lagi nyari-nyari perlengkapan buat ibadah juga. Dan rajut ini menjadi salah satu pilihan karena menurut saya ini lebih tahan lama, karena mudah dicuci juga karena terbuat dari kain apa benang kayak gini dan kayaknya lebih keren aja dipakai gitu. Harga peci-peci ini beragam, mulai dari Rp25.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung model dan kualitas benangnya. Selain peci, produk rajutan yang dibuat meliputi sepatu dan tas. Selain dipasarkan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, kerajinan tangan ini juga telah merambah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Slamet Lestioro melaporkan untuk NET.